breathe you in like oxygen. Oh, in an otherwise suffocating world, I'm reaching out for arms I'm drowning in. In the open-ended love we're making, girl. Selamat datang lagi di AVFG dan Yap. Kali ini kita akan kembali lagi memainkan series Barcelona Career Mode FIFA 20, dan dimana di episode sebelumnya, di episode ke-21, kita sudah melakukan polling tentang pemain yang cocok menggantikan Dembele. Dan ya, Serge Gnabry berhasil memenangkan polling tersebut dengan 68%, plus ada dua polling di video kemarin, yaitu buat striker pelapis Suarez dan Griezmann. Ternyata yang dimenangkan oleh Erling Braut Haaland dengan 64%, disusul oleh Marcus Rashford 27%, dan ada nama-nama lain juga, Luka Jovic, Gabjes, Mario Mandzukic yang juga masuk di polling. Tapi ini dia dua pemain dengan polling tertinggi di masing-masing pollingnya. Yang pertama Serge Gnabry yang kita proyeksikan sebagai pengganti Ousmane Dembele di sisa setengah musim kita bersama Barcelona ini. Skill move dan weak foot sama-sama 4 bintang di relief-nya, juga sering cetak banyak gol bersama Bayern Munchen dan timnas Jerman. Jadi menurutku bisa dibilang jadi sosok pengganti Ousmane Dembele yang di career mode ini bermain cukup baik sampai dibeli Piemonte Calcio dengan membayar release clause dia 95 juta euro. Tapi kalau di relief dia malah kebalikannya gitu, main kurang bagus, sering cedera. Dan ya, ini dia kita langsung aja coba bernegosiasi dengan pihak dari Bayern Munchen, dan kemungkinan gagal sih kayaknya enggak, karena kita udah tahu berapa dana yang harus kita keluarkan supaya dia enggak ngambek pelatihnya. Dan ini dia 73 juta euro kita tawar, terus kita juga udah tahu berapa gaji per pekan dia di tim sebelumnya kalau misalkan kita mau datangin si Gnabry. Umur 24 tahun, overall rating 84. Oke, jadi makanya aku bilang ini bisa jadi cukup mudah, kecuali buat Erling Braut Haaland. Kita nggak tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan, berapa gaji per pekan dia, jadi mungkin agak susah kalau kita mau datangin si Erling Braut Haaland nanti. Oke, Gnabry langsung kita kasih rotasi dan dia mau. Oke, 5 tahun ya, padahal nggak usah 5 tahun nih, kira-kira series ini mungkin berakhir di musim pertama, karena di kayak di series Juventus kita main sampai musim, atau main cuma satu musim aja. Kayak gaji mereka malah sama ya, tapi minta signing bonus. Dan oke, sudah resmi sekarang Serge Gnabry. Dan sekarang buat Erling Braut Haaland. Ya, the player is not for sale. Jadi tim dia kekurangan pemain di posisi striker, jadi nggak bisa di beli nih si Erling Braut Haaland. Oke. Alternatifnya ya kita pakai pemain dengan polling terbanyak kedua, yaitu si Marcus Rashford tadi yang kalau nggak salah 27%. Ini langsung aja kita beli, dan sorry banget buat yang milih Erling Braut Haaland, kita nggak bisa datangin dia di career mode ini. Mungkin di career mode selanjutnya, mungkin setelah Barcelona, karena sayang juga kalau misalkan kita pakai Erling Braut Haaland di cuma setengah musim aja. Lebih baik kita pakai Marcus Rashford. Oke, transfer fee langsung kita naikkan dari market value dia. Oke, lagi-lagi sama kayak Gnabry, naiknya langsung 70 jutaan euro. Kita tawar 60, terus sell on close-nya kita naikin jadi 15%. Harusnya ini kita naikin sampai 50% pun gak apa-apa, karena kita gak mungkin bakal jual Marcus Rashford kecuali kita pakai release clause. Nah, itu 50%-nya ke MU lagi kalau misalkan pas udah di Barca kita jual. Oke, udah sama manajemen atau pelatihnya, dan sekarang tinggal sama Rashford dan agen dia. Oke, langsung minta rotasi. Jadi Rashford-nya kayaknya juga dan manajernya atau agen udah ngerti apa peran yang akan dia mainkan di Barca nanti setelah ada Griezmann dan Suarez di depan. Release clause kita nggak usah pakai release clause. Oke, gaji kita naikin sedikit dari gaji dia di MU jadi 160 yang asalnya 155.
Oke, mereka malah minta kurang tapi tambah bonus setelah 10 penampilan dan signing bonus juga tadi. Oke, jadi udah resmi dua pemain terbaru kita udah bergabung bersama tim. Ini dia Marcus Rashford dengan rating yang sama dengan Serge Gnabry 84. Yang kita mau edit nomor dulu, nomor punggung mereka. Oke, kita cari si mana dia, Marcus Rashford 29 kayak nomornya Alexander. Kita cari nomor-nomor yang 9 yang paling sedikit. Ini ada Abel Ruiz yang isi 29. Gnabry ya nomor 7 sih langsung dikasih nih karena menggantikan Osman Dembele kan. Ya, nomor 19 sayangnya dipakai oleh Alexis Sanchez. Jangan, Alexis Sanchez bisa dibilang pemain yang senior. Oh iya, di MU dia pertama main itu pakai nomor 39. Nah, pakai 39. Oke, jadi Rashford nomor 39 dan Serge Gnabry pakai nomor 7 nanti nomornya Dembele. Dan ini dua pertandingan kita melawan Valencia di La Liga, terus melawan Malaga di Copa del Rey sebelum transfer window bulan Januari atau musim dingin ditutup. Jadi itu dua pertandingan kita yang nggak kita mainin di episode kali ini. Jadi kita mainin dua pertandingan tersebut di episode nanti, episode selanjutnya. Ini dia klasemen sementara, bisa kalian pause kalau mau lihat lebih lengkapnya. Dan kita bakal fokus ke ini, transfer terakhir dan transfer termahal. Jadi yang terakhir ada Rashford dan Gnabry. Paling mahal Rashford 70 juta euro. Ini kalau si Sterling dan Osman Dembele udah dari bulan, kalau Dembele baru-baru aja yang Sterling. Sterling udah dari bulan apa tuh? Pokoknya transfer yang musim panas, bukan transfer musim dingin. 125 atau 123 juta euro dari Manchester City ke Real Madrid. Ini dia transfer terakhir. Oh, ternyata ada di tengah-tengah Rashford dan Gnabry ada transfer juga yang terjadi, yaitu dari pemain Queen Park Rangers tadi. Oke, jadi itu dia dua pemain terbaru kita di musim, di transfer musim dingin. Rashford dari Manchester United dengan dana 70 juta euro dan Serge Gnabry dengan dana 65 juta euro dari FC Bayern Munchen. Mana Rashford kita proyeksikan sebagai pelapis dari Luis Suarez dan Antoine Griezmann, sedangkan si Gnabry kita proyeksikan sebagai pengganti Osman Dembele yang dibeli atau diaktifin release clause-nya sama Piemonte Calcio sebesar 95 juta euro. Oke, jadi nggak ada pertandingan dulu di episode kali ini dan kita akan lanjut lagi di pertandingan La Liga away ke markas Valencia dan mungkin dua video langsung. Away lawan Valencia di La Liga, terus melawan Malaga di Copa del Rey babak 16 besar kalau nggak salah, round of 16. Oke, jadi cukup itu aja buat episode kali ini dan kita akan ketemu lagi di pertandingan lanjutan La Liga. Oke, so sampai jumpa di video selanjutnya dan see you next time.